Balik mana? Pertemuan antara hamba dan sang pencipta. Pertemuan antara hamba dan. Balik mana? Pertemuan antara hamba dan sang pencipta. Bonganan kulane abot ibadahe Gusti emang salatku manggul pari tabot. Beli manggul beli apa? Bonganan aduh beli keset ge. Bapak meneng ya, kalau nampak nih ibu-ibu contoh. Ibu jawab ya bu ya, bu, sing ikhlas, sing ridho, sing jujur. Kula dongakaken, namun ikhlas, ridho, jujur, balik ngaji pada kebayar utangnya. Jujur. Ketika laki ngajak nih kita, meneng aja mesem dikit, rung apa-apa. Ketika laki ngajak nih kita, nong, nong, sayang, bebek. Katanya wis telung dina pengen jere bojone mana awas awan tas kebesan pegel beli pegel lakine ora duwe duit pegel beli kira-kira ibu ngelayani beli jujur ya awas ya balik maning balik maning balik maning balik maning balik maning lakine ngajak nih bojone kebeneran awan itu balik ke besan niang jam 6 balik jam 6 maghrib pegel beli kerorone lakine ora duwe kan pegawainya mancing ke mancing meneng bapak gimana ibu-ibu kira-kira pas di toel kenang laki ngelayani beli beli pas ngelayani anak si beli anak kenapa? Karena nek ngerasa pengetahuan yang pegel padahal menurut keterangan bu romokaken aja diromokaken praktekaken kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam andaikan oleh uang sujud ning uang aku perintahkan sang istri suruh sujud kepada sang suami karena beli oli jadi aja sujud ning laki man ngan hake laki kan jalanakan kenang bojo apapun anu terjadi wajib melayani laki padahal sing suraknya wong lanang ya betul apa betul lamun ibune lah pegal mana orang duit duit ingin utangga beli warah warah nagi hamaning reang mancing baik tekang batu keirang wes beli nafsu lakine ibu orang wero sing awan tas Indramayu nginum Jakarta Bandung jamune wes pengalaman waktu mau jadi guri gai-gai endong bebek ke 11 kan beli wero ibu mereka yang dari Indramayu datang ke Subang itu kan siap-siap ternyata bojone nolak akhirnya bojong tak mendebok ya ya Allah. Oke kawan-kawanku dimanapun anda berada yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, maaf videonya agak gelap ya, sehubungan sedang acara berlangsung tiba-tiba mati lampu ya, tiba-tiba mati lampu dan syukurnya acara ini menyediakan diesel atau generator yang lain ya, jadi acara ini masih bisa berlangsung ya. Oke, selamat menyimak dan menonton ya. Mohon maaf bila ada kekurangan dan kesalahan dari kami ya. Kabe pada ngelaknat ning wadon sing nolak kepengen laki. Tepuk tangan atau ngelanang sudah menambah. Alhamdulillah. Kecuali wadone men head lan gering beke nolak ke beli apa-apa selagi waras maaf duit duitnya ya laki kita beli duit duitnya ya laki kita alhamdulillah titik bo bo
10 laki dia bisnisnya cair. Ayo, beli weru nasib mah. Tak kamu gawa sekoper 7 miliar. Orang wajib digani duit ku bojo sekoperan ku. Nusun, kan jaluk mana? Wonganan sirama mengkonan dia gak kiai ngelayani mengkonan sate yen bisa beli weru nasi beko lagi bisnis jam 10 tetapi bagaimana itu semua terjadi wes wayahe terus mengkanan ya Allah ya Rabbi ya barema kewajiban lah ya wes go barang mangan di ndas di jerong bantal. Let's go. Ana sing mangan. Kula mantakon ning ibu-ibu meneng bapak-bapak. Bo, nikmat beli lamun ngelayan kono. Belia. Nah, kenapa? Karena badane madep, atine mungkur. Pedah kewajiban deh. Makanya kita kembali supaya paham. Salat aja kewajiban doang. Namun ngerasa kewajiban doang, aduh, mana suara ada duit, mana pada pegel, mudugan, ngerasa asap kewajiban deh, ya, manja ini musyola kayak golayan, asal cumpon kewajiban, nah, begitupun bagaimana pertemuan antara sang istri dan sang suami, supaya nikmat, begitu sang istri, ya Allah, badan iki pegel, laki orang dua duit, tapi Gusti banyak kenikmatan pembelaan laki ini kita. Endi ke gulu kuning di sini laki, ke kaos di kelambi CODW ini duitnya kan sing laki, kelambi bagus duitnya sing laki. Ya Allah, begitu besar kasih sayang tanggung jawab sang suami. Kenapa? Memang bapak, seorang istri akan bangga bila dia diperjuangkan oleh sang suami. Tetapi wahai ibu, seorang laki-laki pun akan lebih bangga di mana perjuangannya akan dihargai oleh sang istri. Tepuk tangan. Kayak orang ngerti pula ngomong. Balik. Rabi, iku akan bangga Rabi neku karena diperjuangkan kenang laki. Endi buktine tukang jungkir balik tukang ireng awake yang ngombe, yang ngojek, yang kuli. Pembelaan Rabi supaya bulunya kuning, kupingnya kuning, tangannya kuning, sikile kuning, untune. Ibu merasa bangga, merasa senang melihat perjuangan sang suami. Tetapi catat wahai ibu, suami pun kamu pun akan lebih bangga dikala perjuangannya diberikan penghargaan oleh dirimu. Laki pegel ngombe tengah umat kura banyu macan. Ada beli bojone si mongkodon? Endi wadone? Peteng, ireng kabeh. Alhamdulillah. So, begitupun sang istri ketika diajak kewajiban kenang laki. Bukan hanya kewajiban, tapi pertemuan antara sang istri, seorang yang dicinta dan yang mencintai. Bagaimana yang mencintai begitu besar cintanya, maka dia pun akan memberikan kepuasan kepada sang suami. Begitupun kita maring Gusti, kita bisa lunga dilungakaken kenang, kita bisa gerak digerakaken kenang Gusti, kita urip diuripaken kenang Gusti. Kubrak oa ning bojong tengah beli gawa motor Nmax, beli ngegawa umah, beli ngegawa duit sekian anugerah saking Allah ya Rab. Begitu besar anugerah panjenengan ya Allah. Maka ketika Allahu Akbar anak kewajiban, bukan hanya kewajiban tapi pertemuan antara sang hamba dan sang pencipta, ingin mengharapkan cinta dan kasih sayangnya. Kita kulik rela keudanan ngebelani Rabi, rela kepanasan, rela dihina uang, apa manik ikat dan perintah saking Allah, sehingga hampakan cita dan kasih sayangnya, ditutup warungnya, digubragakan kombene, takkan dikit dulu, menghadap sang pencipta, sing beres karena menghadap sang pencipta, bersih saking hadas cilik dan hadas gede, bersih saking najis karena menghadap Gusti Allah, usalli fardun. Oke, kawan-kawanku semuanya dimanapun Anda berada, kita berlanjut ke part 7 ya, part 7 atau dis 7 ya.
terus simak ceramahnya Kiai Haji Umar Hasan dari Kerawang ya.